Channel. Ya, video kali ini adalah lanjutan dari camping kita kemarin ya di daerah Bukit Gold, yaitu di Riverside-nya. Nah, sekarang ceritanya saya akan keliling-keliling di savananya ya. Tempat camp yang legend itu ya. Jadi bagaimana sih keadaan saat ini? Bagaimana fasilitasnya atau bagaimana keadaan di area di sana? Walaupun sekarang sedang tutup ya. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi izinnya segera rampung. Mari kita cek ya. Ya, senang sekali saya hari ini ya. Sebetulnya saya dikasih nomor kontak Bapak Iwan di sini ya. Itu kontak pengurus Bukit Gold. Ya, karena hari ini saya bingung mau camping di mana ya. Eh, saya coba kontak Bapak Iwan. Bapak Iwan, Bukit Gold udah buka belum katanya. Terus dia bilang, ya Pak, paling bisa di pinggirannya gitu. Artinya bukan di Bukit Gold ya. Ini adalah Bukit Goldnya. Ya. Di depan saya ini adalah Bukit Gold ya. Savananya. Ini adalah tempat camping ya yang lumayan hits ya. Tapi sekarang masih tutup. Dari informasi yang saya dapat ya. Ya. Sebetulnya izin untuk Bukit Gold Savana ini sedang diurus ya. Tinggal satu step lagi ya, mudah-mudahan akan kembali dibuka ya, karena ini memang spot yang keren. Sangat bersih sekali ya di sini ya. Apalagi ini sudah lama tidak digunakan untuk spot camping ya. Sangat bersih, segar sekali di sini. Dan sunyi ya. Jauh dari keramaian. Sangat enak sekali ya. Kita cuma duduk aja di rumput ini. Ya. Menikmati sunyinya, indahnya alam. Ya, betah saya di sini. Ya, ini adalah area Bukit Gold ya. Sampai ke sana ya, savana. Ini disebutnya area savananya. Luas sekali ya. Sayang belum bisa dipakai untuk nge-camp. Ya. Kebanyakan orang-orang datang kemari cuma untuk jalan-jalan. Ya, karena memang rumputnya bersih, luas, sejuk, dan enak sekali kalau hanya cuma duduk-duduk di sini ya. Ya, sekarang saya berada di Bukit Gold ya, savananya yang sempat menjadi camping ground. Sekarang pun sebetulnya masih camping ground ya, tapi belum dibuka untuk umum. Ya beginilah keadaannya ya. Jadi lebih bersih dan masih tetap keren. Masih banyak juga dikunjungi orang, walau hanya untuk foto-foto, sekedar duduk atau jalan-jalan, menikmati alam. Ya, sekarang 1 September 2022.
ya kita harapkan semoga bisa cepat dibuka kembali ya, sehingga kita bisa menikmati ya alam di sini sambil kita camping dan banyak cerita dan keseruan lainnya. Sekarang kita coba lihat ya di sisi sebelah sini ya savananya. Ya. Ini juga indah ya. Hijau sekali. Ini sepertinya bekas warung ya. Yang sudah tutup. Ini bekas permainannya, flying fox yang sudah tidak terpakai ya. Ya, terlihat ya. Sudah banyak sekali alang-alang. Ya, waktu itu saya ingin sekali kemari ya, tapi belum kesampaian. Apalagi istri saya nggak terlalu tertarik kemari ya. Pas ketika istri saya, okelah kita kemari, dan pandemi semuanya ditutup, sehingga hampir beberapa saat kemudian nih, hampir 2 tahun mungkin ya, sudah ditutup. Dan baru hari ini lagi kita kemari. Walaupun ditutup masih banyak orang yang duduk-duduk ya, sekedar melepas lelah, santai-santai atau hal-hal lain. Ya memang enak sekali di sini ya. Ya, ini ada bangunan ya. Sepertinya ini toilet ya. Posisinya tertutup. Pintu yang sebelah kiri terbuka. Mungkin hanya untuk maintenance ya. Ya, semuanya belum dibuka. Sekarang sudah jam 5. Saya harus kembali ke tempat camp ya, ke tenda saya di tempat spot yang baru itu untuk mempersiapkan lampu malam ya. Ya, mungkin besok saya akan coba ke air terjunnya ya, ke sebelah sana. Ya, pagi ini sudah banyak ya aktivitas orang jalan-jalan di padang savana, ada yang ke air terjun. Ya, habis ini kita eksplor lagi lebih dalam lagi ya. Thank you.
Ya, berjalan sekitar 5 menit akhirnya sampai ya. Inilah air terjunnya. Ya, indah sekali di sini ya. Wah, kalau camping di sini keren banget ini. Ada sih tuh yang buka tenda di sini. Ada nge-camp ya. Ya, enak sekali sebetulnya nge-camp di sini ya. Mantap lah. Lebih serunya sepertinya. Jernih sekali airnya ya, sama seperti air kali yang dekat camp kita. Sayang saya udah mandi ya. Kalau enggak saya udah nyebur ke sana, saya eksplor ke sana.